Semua pembawa selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial karena banyak sekali kawan-kawan kita yang menggunakan Webex atau Zoom ya untuk daring, baik di kampus, di kantor ataupun di sekolah, itu selalu bermasalah di settingan mikrofon. Jadi suara tidak terdengar pada saat interaksi tanya jawab. Di sini kita bisa menggunakan settingan audionya tanpa melakukan settingannya. Jadi kita tidak menggunakan headset ataupun handsfree ataupun mikrofon merupakan inputan device baru yang eksternal ya. Tapi kita di sini menggunakan device mikrofon yang ada di laptop itu tersendiri ya. Jadi ya, tidak perlu kita ataupun dan jika tidak menggunakan kita masih bisa menggunakan secara support. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, kebetulan saya kali ini menggunakan Windows 10 ya. Nah, kita arahkan kursornya ke taskbar. Di sini ada speaker ya. Klik kanan pada bagian speaker, kemudian kita pilih open sound setting. Nah, sudah tampil menu setting, maka kita cari di sini soundnya, kemudian kita langsung sound. Nah, kemudian pada tab input di sini ada choose your input device. Jadi device-nya kita tentukan. Kalau kita ada colokan mikrofon pasti atau earphone atau headset, maka di sini nanti akan muncul device yang kita pasangkan. Nah, karena di sini tidak ada device yang kita pasangkan secara eksternal, maka kita gunakan mikrofon untuk audio. Ini merupakan device bawaan yang ada di laptop kita masing-masing. Kita pilih, kalau yang atas ini mikrofon Manicam virtual mikrofon. Ini kebetulan saya menggunakan Manicam. Jadi saya pilih yang device bawaan dari laptop. Nah, jika sudah selesai, kita tarik scroll ke bawah. Nah, di situ sudah ada indikator bahwa suara kita sudah masuk ya. Nah, di situ besaran dari audio kita kelihatan. Tes satu, dicoba satu ya. Nah, jika sudah kita lakukan perubahan pada device inputannya tadi, selanjutnya kita push. Nah, maka suara kita nanti akan terdengar pada saat melakukan daring, baik menggunakan Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diterapkan pada kawan-kawan sekalian dan dapat bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.